dari PSKFC. Kembali internal game pada kesempatan malam hari ini. Game ke-6 sudah berjalan tadi. Tim 1 berhadapan dengan tim 3. Ya, sudah separuh perjalanan dari game atau 10 game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari PSKFC pada kesempatan malam hari ini. Sementara warga kali ini langsung saja kembali kali ini langsung ya tendangan pertama gol ini dia Johnny ya berhasil memberikan gol yang begitu cepat ya bagi timnya. Luar biasa tadi ya, tim 3 unggul sementara kawan-kawan melalui kaki Johnny tadi ya, cepat sekali tadi. Kembali kali ini, Onggo tadi, gol yang sangat tidak terduga tadi ya, mengawali game yang ke-6 ini. Sangat kaget sekali seperti tadi penjaga gawang Robi ya. Angkat bola, kita saksikan Joshua. Ya, Koali dan kawan-kawan ya, sedikit ya, di game ketiga ini kembali bermain ya, untuk kembali memperoleh hasil yang terbaik ya. Dan terbukti ini, sementara mereka unggul melalui gol cepat tadi oleh Johnny. Kali ini lemparan ke dalam sepertinya. Sandi di sana. Tengah Sandi. Wendy. Masih Wendy. Ya, sayang sekali. Kali ini Yanto. Yanto. Masih mencari rekannya sepertinya. Sayang sekali ada Martin di sana. Ya, Onggo. Masih Onggo. Onggo berhadapan dengan Kuali. Lepas Onggo tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang tim 2 tadi, Joshua. Wahyu kali ini. Lepas Wahyu. Mencoba memaksa diri tadi ya. Wahyu terhimpit. Juga kita saksikan aksi dari Pincung juga nih. Belum nampak ya Mitra Olahraga. Iya. Sandi tadi, Pincung kali ini. Pincung berada di sebelah pertahanan belakang sebenarnya. Iya. Johnny masih semangat, sebuah support diberikan oleh rekan-rekan yang di luar ya, kita saksikan ya. Martin tadi, sayang sekali Martin. Tidak jelas tadi bola dari Martin tadi ya Mitra Olahraga. The Ferry. Yo! Johnny! Ya! Handsball terjadi tadi. Sandi. Dan akan diambil oleh Johnny kembali ya. Mampukah Johnny melaksanakan tugas ini? Ya, baik sekali. Gol terjadi kembali. Gol kedua ini. Ya, lagi-lagi. Kegembiraan yang luar biasa tadi dengan lahirnya gol yang kedua dari seorang Johnny ini Mitra Olahraga. 2-0 ya, sebuah spirit semangat yang kali ini diperoleh orang seorang Johnny ya, dan mudah-mudahan yang bertahan akan di game-game yang selanjutnya ya. Kembali 2-0, cepat sekali ya gol yang terjadi di game yang ke-6 ini. Tim 2 lagi-lagi cukup semangat. Pincung kali ini. Ada Koali di sana. Yanto berhadapan dengan Uno tadi. Yanto kali ini. Johnny yang dicari. Ada Martin. Iya. Wahyu. Iya. Lepas tadi Wahyu. Dengan tendangan langsung yang keras. Namun masih saja berada di sebelah kiri gawang dari Robi ya. 2-0 masih ya. Seru sekali pertandingan di game ke-6 ini Mitra Olahraga. Wahyu, tenang sekali Wahyu. Wendy kali ini. Iya, Pincung.
Sandi kembali ke tengah di sana. Onggo tadi pincung kembali. Ya, support siapa yang akan diberikan bola langsung kali ini. Lenik langsung. Yo! Tepat sekali tadi opsi yang dipilih tadi oleh Wendy tadi. Sayang sekali namun bola masih lambung tinggi. Belum juga memperkecil keunggulan sementara dari kawan-kawan tim 3 ya. Iya, dari game ke game ini kita saksikan pertandingan semakin menarik ya, Mitra Olahraga. Ini kita saksikan sebuah permainan dari kawan-kawan komunitas sepak bola di Bandar Lampung ya, yang salah satunya adalah PSKFC ini ya. Kembali kita saksikan Pincung. Pincung, Sandi yang dicari. Oh, lepas tadi. Iya, terjepit pelanggaran. Iya, terjepit. Iya, pelanggaran. Tepat sekali tadi Onggo. Iya, masih tipis sekali di dari kotak penalti ya, karena memang tadi ditunggu oleh wasit ya, apakah bola terakhir tadi mengarah kemana. Seandainya tadi menjadi gol mungkin tidak akan pelanggaran, namun kali ini memberikan kesempatan atau peluang bagi kawan-kawan dari tim 1 ya. Iya, Martin, ada Sandi di sana. Pincung kembali, serangan balik cepat Wahyu. Tidak ada pemain di sana. Iya, Wahyu lagi-lagi belum bisa maksimal tadi ya. Ferry, Pincung, Martin, melebar Martin. Onggo kembali kepada Pincung, terus-terus dari kiri kanan melebar bola ya. Kita saksikan sangat baik dan sangat begitu sabar ya, transisi bola yang begitu cepat ya, juga kolektivitas dari kawan-kawan ini berjalan begitu baik. Kita saksikan apa yang terjadi. Sepertinya Pak Ali akan mengalami sedikit masalah dengan kakinya ya, mudah-mudahan bisa melanjutkan pertandingan. Sekali lagi hal yang wajib dilakukan oleh pemain dalam hal ini di Bin Soccer adalah pemanasan ya. Walaupun waktu mepet, namun masih harus kita sempatkan melakukan pemanasan. Dari kembali Joni kali ini, bersemangat Joni. Angkat bola. Iya, tidak ada rekannya yang menunggu di depan. Bola terbuang begitu saja. Mitra Olahraga masih bersama kami di menu Bola Lampung. Mari abadikan momen sepak bola bersama kami, baik preview, baik event pertandingan persahabatan di mini soccer, futsal maupun di stadion dan di lapangan-lapangan sepak bola di Bandar Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Kembali kita saksikan ada Ahen di sana. Ya, lepas tadi, lemparan ke dalam kali ini. Sandi, Uno yang dicari. Sayang sekali Wahyu kali ini, serangan cepat. Yau, Willy, Pincung, bahaya ini. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu. Pincung berhasil kembali membukukan golnya. Iya, 2-1. Sementara skor masih unggul kawan-kawan dari tim 3 atas tim 1 ini ya. Joni, kita saksikan tendangan begitu keras tadi ya dari Pincung ini. Ya, kembali menemukan permainannya ya Pincung ya. Dan mudah-mudahan menjadi motivasi yang besar setelah melahirkan gol pertama di game yang ke-6 ini bagi timnya. Angkat bola. Second ball tadi yang coba dilakukan, maksudnya ke depan, namun terus mengarah kepada Uno sepertinya. Ya, kali ini Wahyu lepas. Wahyu, ada Martin sana. Kali ini Martin cukup berperan sangat baik ya. Dominan sekali pertahanan belakang dari timnya, mampu dikawal dengan baik ya oleh Martin ini. Ya, ada Ali di sana. Pas kali tadi Ko Ali, Joshua kali ini pendek kepada Ferry, angkat bola, Sandi kontrol tadi lepas. Cuaca sangat cerah sekali Mitra Olahraga di kesempatan malam hari ini ya.
di Mini Soccer Urip Sumoharjo, salah satu spot spot pertama di Mini Soccer yang menggunakan rumput sintetis ya, di ada di Bandar Lampung. Kembali kita saksikan Ferry di sana. Ya, duel dengan Benny, lo sudah keluar terlebih dahulu bola. Ya, masih ada 4 game lagi akan dimainkan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik tadi Mitra Olahraga semuanya. Kita berharap ya dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini, dengan event-event internal game ini ya, akan menambah juga persahabatan ya. Ya, kartu kuning pertama kali ini. Ya, jelas tadi Pincung sedikit terlanggar, namun cukup keras tadi ya, terdengar suara benturan sepatu tadi. Ya, kali ini Martin akan mencoba melakukan tendangan dari bola mati. Martin, ya, sekali lagi pemain belakang yang sangat konsisten ini ya. Martin kali ini menjadi catatan sendiri bagi saya, menjadi pemain belakang terbaik sangat saat ini. Ya, juga ada acuan di sana ya, di tim lain yang juga bermain sangat baik sebagai pemain belakang. Juga Ahen juga menjadi catatan sendiri bagi saya. Ya, sangat konsisten sekali dalam mengawal pertahanan belakangnya. Joshua kali ini. Iya. Iya. Bola sedikit pelanggaran tadi, masih dalam kedudukan 2-1. Ya, kita saksikan Ferry yang melakukan tendangan langsung. Iya, membentur Sandi tadi. Lagi-lagi. Ya, jelas. Sedikit tadi menyentuh Uno dan menghasilkan tendangan sudut. Ya, peluang tercipta kembali melalui tendangan sudut ini. Mampukah Jody dan kawan-kawan kembali memberikan gol ya, gol yang ditunggu-tunggu untuk memperbesar keunggulan sementara. Ya, tampak kok Ali dan juga Ahen berada di belakang sendiri. Angkat, oh, Robby sudah bisa membaca arah bola Johnny tadi. Ya, Pincung yang dicari, ada kok Ali di sana, dibuang begitu saja oleh kok Ali. Lemparan ke dalam Sandi. Sandi tidak tenang tadi Sandi. Ya, usai sudah pertandingan di game yang ke-6 ini Mitra Olahraga, antara tim 1 berhadapan dengan tim 3.